Warung Steak and Shake yang berada di Jalan Ciliwung Kota Malang, tepatnya di depan ruko-ruko yang berdekatan dengan warung bebek Slamet, saat ini sedang mengalami kebakaran. Pantauan di lapangan saat ini, petugas pemadam kebakaran Kota Malang sedang berusaha untuk memadamkan api. Dan sudah ada 5 mobil pemadam kebakaran yang sudah berusaha untuk memadamkan api saat ini. Situasi saat ini di Jalan Ciliwung ditutup Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi di warung tersebut. Nampak beberapa petugas pemadam saat ini sedang mencoba memadamkan api, dan terlihat api sudah mulai padam dan tembok-tembok sudah mulai hitam.